Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, telah menetapkan untuk periode I Desember 2022, harga sawit umur 10-20 tahun turun Rp19,53 per kilo menjadi Rp2.493,01 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Kalbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar. Sawit umur 3 tahun Rp1.857,85 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp1.992,16 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.133,05 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.200,04 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2.278,76 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2.353,53 per kilo. Sawit umur 9 tahun Rp2.394,87 per kilo. Sawit umur Oktober 20 tahun Rp2.493,01 per kilo. Lantas sawit umur 21 tahun Rp2.445,69 per kilo. Sawit umur 22 tahun Rp2.433,59 per kilo. Sawit umur 23 tahun Rp2.371,78 per kilo. Sawit umur 24 tahun Rp2.286,92 per kilo. Dan sawit umur 25 tahun Rp2.207,30 per kilo. Minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp11.621,26 per kilo, kernel Rp5.310,83 per kilo, serta indeks K90,15%. Sekian harga sawit untuk tanggal 22 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.